Okay, Assalamualaikum, dah salam sejahtera. Hari ini aku nak kongsikan cara kita buat burung atau dinosaur lah. Jadi budak-budak dia suka berangan, dia akan main macam ni. So, let's go, mari kita buat. Okay guys, sekarang ni aku nak kita ada kertas yang square. So, sebelum kita nak buat dia, kita kena buat lipatan dulu. Pertama, kita buat lipatan macam ni. Yang kedua, kita buat lipatan macam ni. Kita tukar dia. Lepas tu, lepas dah buat macam tu, kita terbalikkan dia. Kita lipat pula macam ni. Lepas tu, buka. Kita lipat macam ni. Okay kan? So, nampak kat situ kan? Okay, sekarang ni. Okay, seterusnya. Okay, macam ni. Okay, macam tu. Okay, kita macam ni. Lipat macam ni. Okay, so sekarang kalau dah nampak kan, kita nak ni pula. Ni, pegang ni, garisan ni, kita pindahkan dia macam ni. Nampak? And then kita pindah satu lagi sebab dia ada bekas garisan ni. So mudah je. So nampak ada berapa? 3 kan? Bawah ada 1. So yang 3 ni kita bagi balik 1. So kita ada macam ni. Nampak? Ok, so dah lipat macam tu. Sekarang ni kita nak macam ni pula. Macam ni. Lepas kita buat sebelah dia. Macam ni. Balikkan. Buat juga benda yang sama macam ni. Sebab kita nak buat ekor, kepala dan kepak. Macam ni. Kalau kau buat macam ni, dah 60% lah. Ok, kita buka balik. Ok, buka balik. And then kita buka di satu garisan antara tu, garisan tu ada bekas tu, terus masuk macam ni. Okay, masuk macam ni. Balik kan. Okay, tolak je. Macam ni. Okey, cun melecun. So kau macam tu, buat macam ni. Maknanya 2 kat atas, 1, 2 kat bawah. So yang kat atas ni tarik sikit untuk kepala. Macam ni. So yang ekor tarik lagi bawah. Macam ni. Okay, kepala kecil je lah kan. Lipat je macam ni. Okay, ekor. Biasa ekor tak naik, kita buat dia tu. So jadilah dia burung. Tada. Okey, cun. So korang ikut yang bawah sangat. So kat sini jadilah burung. Ada 2 ekor burung. Kalau jual kat kedai, 1 kilo RM2 lebih. Okey, tu je setakat gue. Okey, minta tolong subscribe aku dan share. Thank you. Tolong banyak-banyak sangat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.